Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dituding sindir Billy Syaputra soal eksploitasi uang Amanda Manopo, kakak Andin klarifikasi, maaf. Meski sudah kandas, hubungan Billy Syaputra dan Amanda Manopo tak pernah lepas dari sorotan publik. Karena hubungan Billy dan Amanda sendiri memang mendapatkan banyak dukungan masyarakat. Billy Syaputra kini tengah digosipkan dekat dengan wanita lain, Memes Pamaswari, pasca putus dari Amanda Manopo. Sedangkan Amanda Manopo nampak untuk saat ini lebih memilih sendiri. Belum lama ini, kakak Amanda Manopo sempat bikin geger warganet. Kakak Amanda Manopo mendadak posting sebuah kata-kata di Twitter yang diduga untuk sindir Billy Syaputra. Akibat dari cuitan itu, Billy Syaputra dituding mengeksploitasi uang Amanda Manopo. Sudah menggemparkan sosial media, akhirnya kakak Amanda Manopo meluruskan kabar miring yang beredar. Klarifikasi tersebut dilakukannya saat menjadi bintang tamu di acara Rumpi No Secret. C yang jalan-jalan hasil meras ke orang yang udah dieksploitasi, ini buat siapa? Tanya Feni Rose. Kakak Amanda Manopo, Angelicia Manopo membantah jika dirinya tak bermaksud menyindir Billy Syaputra. Angelicia Manopo sendiri juga tak menyangka cuitannya akan direspon sebegitu hebohnya oleh netizen. Itu dia kak, aku juga bingung. Itu sebetulnya buat temen aku terus tiba-tiba heboh, jelasnya. Feni Rose yang tak yakin dengan jawaban Angelicia kemudian kembali menyalahkan kakak Amanda Manopo itu. Itu kamu nyindir temen kamu, bukan nyindir Billy Syaputra, ucap Feni Rose. Angelicia Manopo lantas menjawabnya dengan tegas bahwa sindiran itu memang bukan untuk Billy. Mohon maaf, bukan. Angelicia Manopo bahkan sempat kaget lantaran gara-gara tulisan tersebut sempat membuat ramai dan banyak spekulasi yang bermunculan. Pokoknya aku kaget juga, terus rame banget. Tiba-tiba, wah apa ini? Kaget tapi ya udahlah, kita biasa aja. Namanya netizen kan kita nggak bisa kontrol ya, tuturnya. Angelicia Manopo juga membantah jika puisi yang kakaknya buat di sosial media untuk menyindir Billy Syaputra. Emang dia anaknya beda sama yang lain. Dia suka puisi. Kalau tulisannya bagus dia akan posting. Mungkin kalau sekarang udah jarang posting karena sudah disangkut pautin, pungkas Angelicia Manopo. Putus hubungannya, percintaan Amanda Manopo dan Billy Syaputra membuat publik bertanya-tanya dengan status terbarunya. Amanda Manopo dituding cinlok dengan Arya Saloka, begini reaksi kakak. Amanda Manopo dan Arya Saloka kerap dijodoh-jodohkan oleh warganet. Adegan romantis mereka di sinetron Ikatan Cinta sukses mencuri perhatian. Keduanya bahkan disebut terlibat cinta lokasi alias cinlok. Bunda, namun hal itu dibantah oleh sang kakak, Angelicia Manopo. Enggak, Amanda tak cinlok dengan Arya Saloka, jawab Angelicia. Menurut Angelicia Manopo, adiknya telah bekerja secara profesional. Amanda memainkan adegan romantis bersama Arya hanya untuk kepentingan syuting, Bunda. Kabar cinlok berembus lantaran banyak penonton dibuat baper oleh interaksi Amanda dan Arya dalam sinetron tersebut. Mereka berperan sebagai pasangan Andin dan Aldebaran yang ramai diperbincangkan. Arya Saloka kini juga sudah tak mengikuti Amanda di Instagram. Hal itu membuat publik menduga Amanda telah menjadi orang ketiga di rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ana. Bagaimana reaksi kakak Amanda Manopo usai mendengar hal tersebut? Enggak, Amanda tak cinlok dengan Arya Saloka, jawab Angelicia. Amanda profesional sih menurut aku. Setiap pemeran ada karismatiknya, lanjut Angelicia. Tudingan cinlok itu berawal dari banyaknya penonton Ikatan Cinta yang terbawa perasaan dengan interaksi Amanda dan Arya di sinetron tersebut. Sinetron Amanda, puji Tuhan, semakin lama semakin tahu. Dengar-dengar dapat rekor muri, aku bersyukur. Manda ada di sinetron itu. Semoga terbaik itu. Tutup Angelicia.
Billy Syaputra kalah telak, pria yang berhasil rebut hati Amanda Manopo dibongkar sosok ini singgung kesuksesan. Bisa bimbing dia. Hubungan asmara Billy Syaputra dan Amanda Manopo berakhir sudah. Meski tidak ada konfirmasi langsung dari mulut Amanda maupun Billy, namun hal ini bisa dipastikan. Billy Syaputra bahkan sudah tak lagi sungkan mengumbar kedekatan dengan Memes Prameswari. Meski rame-rame diperbincangkan, Billy dan Memes masih saling berucap kalau mereka sekedar berteman saja. Berbeda dengan Billy yang sudah dibicarakan tengah dekat dengan wanita lain, Amanda Manopo justru sedang sibuk dengan karirnya yang semakin melejit. Belum terdengar kabar kedekatan Amanda dengan pria pengganti adik almarhum Olga Syaputra itu. Tetapi di samping itu, kakak Amanda yaitu Angelisha Manopo akhirnya membongkar perihal pria baru yang sedang dekat dengan adiknya. Bermula dengan pertanyaan dari Fanny Rose saat Angelisha diundang sebagai bintang tamu pada acara Rumpi. "Udah ada yang deket belum sama Amanda?" tanya Fanny dalam tayangan YouTube Trust TV Official. "Belum-belum," jawab Angelisha. Rupanya Amanda masih belum menemukan pengganti Billy hingga saat ini. "Terus, kalau menurut kamu sebagai kakak, cowok yang cocok untuk Amanda kayak apa sih?" tanya Fanny. "Yang pasti lebih dewasa ya, yang bisa ngomong dia, yang bisa bimbing dia," jawab Angelisha. Angelisha menyinggung soal usia Amanda yang masih 21 tahun, sehingga menurutnya, adiknya butuh pria yang bisa membimbingnya. Selain itu, Angelisha mengharapkan pasangan Amanda nanti bisa mendukung karir adiknya. "Dibimbing tuh supaya jadi apa?" tanya Fanny. "Supaya semakin sukses," jawab Angelisha. Digosipkan sindir Amanda Manopo, Memes Prameswari, padahal enggak kenal. Penyanyi Memes Prameswari mengaku tidak saling kenal dengan Amanda Manopo. Oleh sebab itu, dirinya heran, banyak yang menudingnya saling sindir dengan mantan kekasih Billy Syaputra itu. "Banyak orang kira-kira kami saling sindir, enggak suka satu sama lain, padahal enggak kenal," kata Memes Prameswari. Pengisi acara Opera Van Java itu mengatakan tidak pernah menyindir Amanda Manopo. Pernyataan Memes Prameswari itu sekaligus membantah gosip dirinya pernah menyerang pemain sinetron Ikatan Cinta. "Enggak pernah nyerang, enggak kenal sama dia. Jelas cewek, 24 tahun itu." Memes Prameswari mengaku kerap dibanding-bandingkan dengan aktris Amanda Manopo. Hal tersebut karena dirinya tengah dekat dengan mantan kekasih Amanda Manopo, Billy Syaputra. "Sering dibanding-bandingkan," tambah Memes Prameswari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.